sana, di sana. Beri kami jalan. Kami mau lewat. Sekali kau menyentuhku. Siapa kau? Mundur kalian semua. Mundur. Yunda, Yunda mau kemana? Sebenarnya kalian ini siapa? Kenapa kalian ada di sini semua? Rai, tenanglah, tenang. Ini aku, Yundamu Subang Larang. Apakah kau tidak mengenaliku? Tidak, aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenal kalian semua. Pergi! Pergi kalian semua! Ini adalah aku, ibu. Putramu. Ibu Nda Subanglarang. Paman Sidurana, Paman Wiramantri, Yunda Rara Santang, Ibunda Ambedkasi, Ibunda Kaniraras. Kita semua adalah keluargamu, Ibunda. Dan aku adalah putramu. Tidak, aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenal kalian. Pergi kalian! Yunda, aku mohon. Hanya kau yang bisa mengobati ibundaku. Mohon maaf, Rai Prabu. Aku sudah berusaha mencari tahu mengenai racun ini. Tetapi aku masih belum saja mengetahuinya. Racun apa yang telah menyerang Bunda Ratu Kentrimanik, Rai? Kemungkinan besar, racun ini adalah jenis racun baru. Yang mungkin akibatnya sangat ganas. Racun ini tidak hanya menyerang ingatan Bunda Kentrimanik, tapi juga memakan tubuhnya. Makan tubuhnya. Sendika, Gusti Prabu. Kita harus segera menangkap penopeng itu, Gusti Prabu. Hamba bisa memaksanya untuk menyerahkan penawar racun itu. Hamba yakin, Gusti Prabu, penopeng itu masih berada di dalam istana. Rai Prabu. Aku curiga, penopeng itu adalah dia masih orang dalam istana, Rai. Jika memang benar penopeng itu adalah orang istana, maka sangat mudah untuk menemukannya. Dia terluka karena terpukul oleh Raden Walang Sungsang. Kita harus cari satu persatu. Dan siapapun tangannya yang terluka, maka dialah penopeng. Ini dia, Lembah Janawi. Silakan.
Dadah. Tidak ada orang yang pernah bisa kembali setelah masuk ke lembah Janawidi. Tidak ada pernah. Sudah mulai senja. Mereka tidak bisa balik lagi. Kasihan. Di sana. Beri kami jalan. Kami mau lewat. Diri kalian sendiri. Itu artinya kalian harus membunuh diri kalian sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa setiap orang yang masuk ke lembah Janawidi tidak bisa kembali lagi. Kasihan. Siapa kalian? Kami adalah kalian. Berani-beraninya kalian menyerupai wujud kami. Terserah kau mau bilang apa. Jika kau ingin melewati jalan ini, kau harus menghadapi kami. Kalian pikir dengan kalian menyerupai wujud kami, kanuragan kalian akan setara dengan kami? Berani ya kau memandang remeh terhadapku. Kenapa kau bisa menggunakan jurus-jurusku? Kenapa, Yudhakara? Kau terkejut karena aku bisa mengimbangimu. Yang jelas, kau tidak akan bisa mengalahkan Yudhakara. Ingatlah. Dasar licik kau! Tidak lelah, Bawika. Percuma saja. Aku sudah tahu jurus dan gerakanmu. Jangan sombong kau. Dasar kau siluman peniru. Akan kukalahkan kau. Kau tidak bisa mengalahkanku. Akan kuhancurkan kau. Dan akan kututup mulutmu. Sekarang!
siluman peneror.